Shalom Razade mulai dewasa, Wulan Guritno longgarkan pengawasan. Wulan Guritno memiliki dua orang putri dan satu orang putra yang mulai beranjak dewasa. Berbeda dengan dua buah hatinya dengan Adila Dimitri, bintang film IAMHP ini mengaku mulai melonggarkan pengawasan untuk putri sulungnya, Shalom Razade. Sebagai ibu yang memahami bahwa putrinya sudah dewasa, Wulan Guritno ingin mencoba memberikan ruang untuk putrinya. Terutama agar Shalom bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri. Iya, aku protektif sama Shalom. Tapi sekarang aku udah harus mengendorkan diri. Karena Shalom juga sudah mau 23 tahun kan ya, sudah berdiri sendiri, kata Wulan Guritno ditemui di kawasan Jakarta Pusat. Wanita 40 tahun ini juga menambahkan bahwa putrinya dituntut untuk mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan diterimanya sendiri. Termasuk dapat bangkit ketika jatuh. Dia harus bisa jatuh dan bangun sendiri dalam hidup dia, bangkit lagi sendiri, enggak bisa harus selalu ada mamanya, di ketiak mamanya, ungkap Wulan. Jadi sekarang-sekarang kayaknya aku udah harus mulai nahan diri untuk protektif. Sekarang ada dua lagi yang mesti aku jagain, tapi kan ada papanya juga, tuturnya.